Okey, kita kembali bersama dalam Selamat Pagi Malaysia. Sekarang ni kita masih berbincang tentang Tahun Baru Cina dan kita membincangkan tentang Tahun Anak. Kalau tadi anda melihat kita, saya, Tazim dan juga Hisham bermesra dengan anak-anak, sekarang kita nak membincangkan tentang Tahun Anak dan signifikannya elemen anak dalam tahun ni. Bersama saya, kalau kita nak terangkan pun saya tak berapa tahu, apa kata kita bertanya kepada pakar Feng Shui daripada Good Feng Shui Geomantic Center, Master Kenny Hu. Selamat pagi. Selamat Tahun Baru Cina. Rasanya belum terlewat untuk saya ucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada Master Kenny. Masih lagi kita dalam ni perayaan Tahun Baru Cina ni. Kalau tak silap saya, hari ni perayaan hari yang keempat. Dan saya ada terbaca hari keempat ni hari yang bagus untuk kita mula kembali bekerja. Ya, kalau ada macam negeri-negeri yang mula bekerja dalam hari Ahad kan. Memang hari ni memang satu hari yang bagus juga. Hari yang bagus untuk kita mulakan tahun baru kita secara rasmi. Biasanya dalam kebudayaan kaum Cina kan, biasa kita selalu sebelum buat sesuatu, kita kena mulakan semuanya perkara kerja daripada masa yang bagus, tarikh yang bagus, supaya kami harap-harapkan dari permulaan sampai ke hujung tahun pun semuanya baik-baik. Semuanya elok, semua pun ong lah. Okey, tapi sebelum tu kita terangkan dulu untuk orang yang tak tahu pasal Tahun Anak. Tahun ni dikatakan Tahun Anak Golden Rabbit. Jadi apa signifikannya, apa maksudnya tu, apa signifikannya elemen Golden Rabbit tu? Sebenarnya setiap tahun pun ada dia punya unsur-unsur dia, elemen lah. Misalnya tahun lepas ialah Golden Tiger Year. Tahun ini ialah Golden Rabbit. Dan dalam tahun Arnab Lemas ni kan, kami jangka lah keadaannya seperti anak kan, berlonjak-lonjak, berlompat-lompat. Jadi misalnya anak ini biasanya anak ialah cerdik kan. Jadi dalam tahun ini apa yang kita buat sekarang kan, kita kena ada banyak kebijaksanaan, kena plan dengan teliti sebelum buat apa-apa pun lah. Tak boleh ikut suka hati saja. Tak boleh macam tahun lepas suka hati. So, tahun lepas saya telah namakan tahun lepas sebagai satu awakening year. Tahun ini saya namakan tahun ini sebagai satu tahun consolidation. Jadi dalam tahun konsolidasi ni kami kena kumpulkan semua kita punya resources ke, kumpulkan semua, kuatkan lagi kita punya knowledge supaya boleh mulakan satu journey yang dari permulaan. Dan sebab tahun ini kami rasa akannya ada banyak cabaran, adanya banyak turun naik dari segi mungkin ekonomi ke, dan banyak juga surprises. Jadi kena buat banyak lagi consolidation in terms of kita punya knowledge, kita punya mungkin network of people juga. Jadi itu tahun lepas masuk ke tahun ni Tahun Anak. Bergerak masuk ke tahun depan Tahun Naga pula. Macam mana dia punya peralihan tu? Apa Tahun Naga sebenarnya akanlah juga satu tahun yang baik juga. Terutamanya selalu kaum Cina suka Tahun Naga. Kan selalu rasanya Tahun Naga pun adalah baiklah. Macam Tahun Naga yang dulu kan memang baik juga. Jadi tahun ini sebenarnya jugalah satu tahun yang baik. Misalnya terutamanya bagi orang yang dilahirkan dalam tahun seperti tahun kambing dan mereka akan rasa tahun ini lebih banyak rezeki, lebih banyak dapat banyak peluang-peluang perniagaan ke dan lain lagi lah. Misalnya anda tadi kata anda dilahirkan dalam tahun, saya dilahirkan dalam tahun lembu dan saya ada terbaca macam-macam lah Feng Shui mengatakan yang tahun lembu ni bukan nak kata tak bagus, tapi mencabar dan kita kena lebih berhati-hati lah. Jadi untuk orang macam saya ni yang dah tahu macam tu, kita takkan nak berserah saja. Kita ada benda yang kita boleh perbaiki. Jadi dari segi Feng Shui, apa yang boleh saya lakukan untuk menambah baik lagi? Okey, dari segi Feng Shui, tahun kepada macam orang yang dilahirkan dalam tahun lembu kan, tahun ni memang lebih baik daripada tahun yang lalu. Misalnya dari segi pekerjaan ke, dari segi mungkin relationship ke, health ke, kesihatan ke, memang lebih baik. Untuk menambahkan lagi
Misalnya anda boleh kalau kita boleh analisekan mengikut tarikh lahir, masa lahir anda, kami boleh bagi lagi yang lebih teliti, terperinci punya advice. Biasanya misalnya dalam bagi orang-orang dilahirkan dalam tahun arnab ke tahun ayam ke, ada ramai orang kata mungkin mereka akan banyak cabaran dalam tahun ini. Ini tidak semestinya mereka selalu ada macam misalnya ada challenge ke cabaran banyak dalam tahun ini. Bukan untuk semua lah. Bukan untuk semua, tapi dalam secara amnya biasanya Feng Shui Master akan mungkin bagi advice lah atau suggestions bahawa mungkin mereka boleh pergi derma darah ke, boleh jumpa doktor gigi, cuci gigi ke, sebab cuci gigi akan berdarah sikit. Keluar darah sikit juga. Itu boleh tolong lah. Itu secara amnya lah. Okey, dan saya ada dengar juga tahun ni sebab arnab kan dia ada banyak anak kan. Jadi dia kata tahun anak ni tahun kesuburan. Betul. Elok untuk ramai orang kalau nak berkahwin boleh kahwin dengan tahun anak ni. Betul ke? Ini betul. Sebab tahun ini, tahun anak, dia memang satu tahun yang penuh dengan kasih sayang relationship, a lot of love affair. Okay. Jadi kami pun jangkakan bahawa tahun ni akan dah ramai orang mungkin fall in love ke atau rancang perkahwinan mereka. Okay. Jadi tahun ni memang satu tahun yang memang sesuai untuk untuk perkahwinan. Untuk berkahwin. Jadi orang yang couple-couple yang sudah berkahwin kan, mungkin mereka juga akan plan atau rancangkan untuk melahirkan anak dalam tahun ni, mengembangkan rumah tangga mereka. Yeah, dan betul. Saya rasa memang tahun ni memang banyak orang akan berkahwin sebab tahun ni ada banyak tarikh-tarikh yang cantik tu. Ada 1 bulan 1 2011, ada 1 bulan 11, 11 bulan 11, 20 bulan 11, 2011. Wah, dah 20 bulan 11, dah betul, 2 kan. Nampaknya ni dah buat banyak homework kan. Okey, kalau macam mana pula dengan tadi kata tentang yang negatif, haiwan-haiwan macam lembu ada cabaran sikit, yang positif macam mana? Kita tak boleh nak cakap pasal semua, tapi apa haiwan-haiwan yang boleh jangkakan cerah sikit? Misalnya orang yang dilahirkan dalam tahun anjing, mereka akan dapati dari segi perniagaan, pekerjaan, banyak-banyaklah peluang kalau dibandingkan dengan tahun lepas. Orang yang dilahirkan dalam tahun Boya juga akan dapat banyak rezeki juga. Okay. Dapat banyak peluang dalam tahun ini. Mereka mungkin rasa tahun ini lebih lancar, lebih smooth kalau banding dengan tahun yang lepas. Okey. Dan satu topik yang orang ramai suka adalah kekayaan. Jadi apa tip-tip Feng Shui berguna untuk kita perbaiki sikit prospek kekayaan tu supaya ada potensi sikit tahun anak? Okey. Biasanya dari segi feng shui, kami akan bagi advice seperti misalnya kami akan cadangkan kalau rumah-rumah yang berhala kepada timur. Atau selatan, janganlah buat apa-apa misalnya ubah suai ke renovation. Okay. So terutamanya di kawasan atau bahagian selatan atau timur ataupun barat dalam rumah. Kalau nak buat apa-apa ubah suai ke, kenalah pilih tarikh-tarikh yang tertentu, tarikh yang sesuai supaya dapat elakkan apa yang kurang baik akan berlaku. Dan satu cara lagi ialah macam mana nak tambah baik lagi. Ialah misalnya dalam tahun ni atau arnab ni, kawasan yang lebih baik, lebih banyak bawa tuah ke, seperti di northwest. Northwest ialah northwest dan juga northeast juga. Okey. Northwest dan northeast. Dan juga southeast lah. Southeast ialah tenggara kan. Dalam tiga kawasan ni lebih akan membawa banyak tuah. Jikalau rumah kan, misalnya pintu rumah berada dalam kawasan tiga kawasan ini, mereka akan rasa dalam tahun ni ahli keluarga memang senang dapat rezeki, banyak tuah, bisnes pun baik, kerja pun mungkin ada banyak kerja yang baik juga. Okey, sekarang ni bila kita cakap pasal Feng Shui, saya ada dengar juga orang kata suka lambang kuda sebab kuda melambangkan kekayaan. Jadi mereka akan letak gambar kuda ke di rumah kan? Sebenarnya bukanlah semestinya taruh kuda. Dari segi Feng Shui, kalau kuda diletak di rumah, dia kuranglah sesuai bagi orang yang dilahirkan dalam tahun seperti tikus. Okey. Sebab tikus dan kuda mereka ada bercanggah.
Okey. Ha, kalau ada keluarga-keluarga atau ada kawan ke nak letak gambar kuda, biasanya kuda itu adalah mereka kuda berhala. Kena masuk berhala ke dalam rumah, okay. Dan biasanya kaum Cina suka pilih gambar-gambar kuda yang di atas kuda kan ada banyak barang-barangan emas ke wang, okay. Ke ini bermaksud lah membawa tuah, okay. Ke dalam rumah. Okey, terima kasih Master Kenny Hu. Kalau ada maklumat lagi, ada tak laman web yang boleh kita lawat untuk nak dapatkan lebih maklumat? Alamat web saya lah www.goodfengshui.com, goodfengshui.com. Okey, www.goodfengshui.com. Okey, terima kasih banyak kepada Master Kenny Hu atas nasihat-nasihat tadi. Okey, nampaknya dah banyak maklumat yang kita dapat tentang Tahun Anak ni. Sementara kita ambil masa untuk proses semua maklumat-maklumat tadi tu, apa kata kita berehat sebentar, kita tengok ramalan cuaca. Selepas ni kita lihat lintas langsung daripada Jabatan Meteorologi. Silakan.